Beda cabang, beda sales, udah pasti beda cerita. Hadiah-hadiahnya, promo-promonya, dan harga on the road. Sama aja sih kalau harga on the road, tapi cashback-nya dong. Wah, pasti berbeda nih. Kita ajak main lagi ke Suzuki Pondok Indah nih. Waduh, mantap ya. Buat teman-teman yang belum sempat mudik, nah ini kesempatan kalian untuk update stok, untuk melihat, untuk mendapatkan info unit Suzuki stok lama, harga masih murah-murah, dan ada beberapa diskon cashback yang menarik. Seperti apa detailnya? Ikutin terus videonya sampai habis. Ketemu sama Bang Doni ya, sales iya. Simatupang, siang malam tunggu panggilan anjay. Yoi, siap. Kapanpun bisa dijemput bola ya. 24 jam, ini kan kemanapun lagi, bisa. Lagi hujan-hujan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Valvaro Channel dan... terima kasih. Udah kejogrok kemarin teman-teman. Oke. Bang Doni. Ya, Bang Dipal. Lompatan semangat. Iya dong, semangat. Lompatan harus. Semangat. Harus semangat iya. Nih. Aduh, teman-teman. Nih, waktunya tim Suzuki berbahagia. Bener. Karena hari ini telah launching ya? Ya. Udah launching? Hari ini. Hari pertamanya launching. R3 ngibrit. Bener. Lah, kok ngibrit? Ngibrit, hybrid. Ngibrit, Bang, ngibrit. Hybrid bang. Ngibrit. Hybrid. Kan kalau bensinnya habis tetap ngibrit. iya. Udah ada tenaga bener. Listriknya mesinnya. Iya. Jadi mobil semi listrik. Nah, ya, Suzuki semi listriknya itu. Benar kan? Benar nggak? Ah, iya benar ngibrit ya. Hybrid, hybrid. 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 R3 hybrid. Wah mantap. Iya, tapi sebelum kita ulas nih unitnya, Bang Dival pengen kasih tahu teman-teman yang belum tahu alamat Suzuki Pondok Indah ada di mana? Nah, untuk Suzuki Pondok Indah di dealer kita tuh alamat lengkapnya tuh Jalan TB Simatupang, Kapling 3B, yes. Jakarta Selatan. Jakarta ya, Selatan. Mantap ya. Nanti link mapnya seperti biasa ya. Bang Dival taruh di deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja muncul kemari. Ketemu sama Bang Doni. Bang Doni. Mantap. Jangan sama sales lain ya. Jangan sama sales jangan. Lain. Bawel-bawel sama ya. Lain. Paling asik lah. Paling asik. Aduh, saya Bang Doni. Aduh, ntar ada yang ngomel loh Bang Doni. Canda Bang, canda. Canda ya Mbak. Canda ya. Iya. Oke, ya. Nih yang mager nih. Buat yang mager Bang Doni bisa di WA. Bisa banget Bang. Nomornya berapa Bang Doni? Nomor saya tuh di tepatnya tuh ada di pojok kanan atas. Pojok kanan atas, males banget bilangnya males menyebutin nih. Ya pokoknya di pojok kanan atas ya. Iya bang. Tapi ngelayanin customer jangan males. Enggak lah. Kudu semangat. Bener. Kudu semangat ya. Iya, kemana-mana pun bisa. Ah, kemana-mana pun bisa. Bisa. Bisa jemput bola ya. Bisa banget bang. Bisa antar unit test drive juga buat yang mau test bisa. Drive. Bisa, pasti itu, ya? Pasti. Waduh, asik, mantap ya. Atau di deskripsi juga ada tuh nomor Bang Doni. Iya. Oke Bang Doni, program-programnya masih sama nggak kayak yang kemarin? Masih. Masih sama, ya. DP ringan. Angsuran ringan. Angsuran ringan. Cashback besar. Cashback besar. Ya. Hadiah giveaway. Hadiah giveaway masih ada. Masih ada. Masih ada. Bang Doni mau ngasih apa nih buat penonton yang serius ngambil unit Suzuki ya. Ke Bang Doni? Untuk yang serius sih, aku sih masih bertahan dengan hobiku ya Bang. Oh aduh, apa tuh? Ya aku hobi bersepeda sih. Oh jadi? Untuk apa giveaway-nya aku bisa kasih sepeda-sepeda nanti. Wah, maaf, sepeda-sepedahan. Sepeda. Pajangan gitu. Sepeda lipat Bang. Oh, sepeda lipat olahraga. Buat olahraga. Iya. Wih, lumayan juga tuh. Beli mobil sama Bang Doni dapat sepeda lipat. Iya, yeah. Buat sepeda-sepedaan. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Iya, Bang. Setiap pembelian kredit apa cash kredit. Itu? Oh, kredit. Untuk kreditnya. Setiap pembelian kredit ya dapat sepeda lipat dari Bang Doni. Yeah. Sampai approve, sampai DO kirim unit. Ah, siap-siap buka bagasi. Jreng, ah, dapat hadiah kejutan sepeda lipat. Buat yang pembelian cash dikasih hadiah juga nggak? Ada. Ada? Ada. Ada. Apa tuh? Kita untuk di cashnya itu hadiahnya juga banyak. Ya. Tetapi undian. Oh, begitu. Undian. Undian. Apa itu? Ada untuk kayak magicom, kompor gas, gitu mesin cuci. Sepeda juga ada. Oh, tapi sepeda tetapi undian. Oh, diundi? Diundi untuk cashnya. Oh, gitu. Gitu. Siaplah atur aja suka-suka lah ya sama iya. Bang Dipal. Iya, iya. Pokoknya Bang Dipal cuma kasih... info-info, kasih info aja nih buat teman-teman nih, khususnya R3 hybrid. Tapi sebelum kita melangkah ke R3 hybrid, nah ini pujangga yang satu ini harus kita bahas dulu. Boleh. Nih, Suzuki XL7, mantap. Seven seater. Waduh,
YouTuber gerbek showroom aja pakai Excel 7. Iya, siapakah dia? Yang udah tahu komen ya. Ya, nih Excel 7 nih. Iya, Bang. Masih oke nih ya. Harganya berapa sekarang? Ada kenaikan nggak? Untuk Excel 7 sih alhamdulillah, Bang. Naik? Enggak. Oh, enggak. OTR aman. OTR aman. Aman ya. Oh, tuh ingat mumpung gitu. Masih murah belum naik, yuk ajuin ya tuh. Ya. Berapa harganya? Harganya di 251. 251. 800. Ada cashback ya? Ada. Pasti ada ya. Ada. Berapa cashback? Masih di 20 juta, masih 20. Gede tuh. Wih, masih gede ya. Hmm. Jadi berapa tuh harganya tuh? Di 230-an aja. 230-an aja ya teman-teman, yang usah mahal-mahal. Oke. DP bisa berapa? DP di XL7 kita 15 jutaan aja. 15 juta bisa bawa XL7. Iya. Ya. Oke. Angsuran? Angsuran di kepala 4. Kepala 4 jutaan. 4 jutaan selama? Selama 6 tahun. Selama 6 tahun aja tuh teman-teman. Dan nggak usah lama-lama, yuk langsungnya kita bahas R3 Hybrid. Yuk. Oke, yuk kita muncul ke sana. Bang Doni. Iya, Bang Dipal. Ini sisa unit lama yang masih di display ya? Iya. Oh gitu. Ini pas banget hari launchingnya ya? Iya, hari launchingnya R3 Hybrid. R3 Hybrid. Mungkin setelah video tayang, satu hari setelah video tayang, unitnya udah di display ya? Iya. Ya. Kemungkinan display kita ada di sini. Lagi dipersiapkan? Lagi perjalanan ke dealer. Siap. Nah, kita nih spesialnya, spesial unitnya ya. Kita bahas seluruh varian R3 boleh, facelift. Boleh. Karena ini perdana banget launching nih, yang facelift dan yang hybrid. Oke. Bang Doni, kita bongkar dari harga R3 GL yang facelift yang udah berubah tampang. Benar. Itu harganya berapa, Bang Doni? Di facelift nih, R3 yang terbaru. Yes. Selisih harga dari yang lama tuh di 4 jutaan dia, Bang. 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan. Cuman 4 juta aja naiknya. Oke, siap. Mm-mm. 4 jutaan ya. Selisihnya? Selisihnya. Dari harga? Dari harga 244.100. Wah, itu. Naik jadi? Naiknya selisihnya 44 jutaan, jadi 248.500. Oh, selisihnya 4 juta? 4 jutaan naiknya, Bang. Naiknya 4 jutaan aja, nggak banyak-banyak ya? Iya. Iya. Nah, itu DP-nya bisa berapa? DP-nya di 10 juta. DP-nya? Di 10 jutaan. 10 juta. Mm-mm. 10 juta. 10 juta aja. Tetap murah, guys. Tetap ringan ya DP ringannya. Kirain launching itu harganya enggak. Meroket. Dikit aja. Tetap dikit naiknya. Dikit aja. Oke, siap. DP-nya 10 juta, angsuran berapa? Angsuran masih di 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan. Oke, siap 4 jutaan ya. Tenor? Tenor 6 tahunnya. Tenor 6 tahun. Iya. Oke, siap. Nah, itu kalau tenor 5 tahun bisa. Bisa ya. 4 tahun juga bisa. Oke. Cicilan DP tenor atur suka-suka deh. Iya. Semampunya teman-teman punya budget berapa ya? Oke, loncat yang ke hybrid. Ya. Hybrid itu di ada di tipe mana aja tuh? Nah, untuk hybrid itu dia di GX sama Sporty. GX sama Sporty, dua tipe ya? Benar. Oke, kita bahas yang GX dulu. Yang GX harganya berapa? GX di 270.100. Yang Sport berapa? Yang Sport dia di 281, Bang. 281. Iya. Oke, itu belum dapat cashback. Belum. Cashback belum? Belum. Oke, cashback belum ya. Iya. Nah, kita loncat nih teman-teman, simak ya. Oke, kita bahas DP yang tipe GX nih. Ya. Tipe GX DP-nya berapa? DP-nya kita di 25 juta aja. DP-nya 25 Bener, juta? 25 juta. Mau PHP ya? Enggak dong. No drama ya? Enggak. Kan yang mobil baru launching. Mobil baru launching. Yang data mengsong-mengsong bisa dibantu ya? Bisa, itu pasti. Wih, cakep tuh. Oke, yang Sport berapa DP-nya? Sama, masih 25 juta. Oh, 25 juta juga. Jutaan. Angsuran sama juga? Sama. Berapa angsuran? Angsuran dia di 5 jutaan. 5 jutaan. 5 jutaan. Baik yang GX Hybrid atau yang Sport Hybrid. Benar, di 5 jutaan. 5 jutaan ya. Tenor juga sama? Sama, 6 tahun. 6 masih tahun, 6 tahun. Teman-teman ya. Oke, mungkin pakai footage ini dulu nih. Belum ada unitnya ya, teman-teman. Ya, ini jadi gambarannya seperti ini. Mungkin next video kita bisa tampilin bisa, display-nya di sini ya. Ada. Undang-undang lagi lu. Paling semingguan lagi nih. Semingguan lagi. Ada di... Undang Bang Dipa lagi. Pasti saya undang lagi, Bang. Undang lagi ya. Iya dong. Ah, itu dong. Iyalah. Jangan kapok-kapok nih, teman-teman nih. Aduh. Nah, misalnya teman-teman oke ya. Mau yang GL facelift? Ya. Ah, itu bisa dibantu ya? Bisa banget. Proses datanya ya, bisa banget ya? Bisa banget. Wah, iya. Sampai tuntas loh. Sampai kirim unit. Sampai kirim unit. Pokoknya jangan ragu, jangan sungkan deh. Ya. Ya, konsultasi aja dulu ya. Benar. Nggak jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Siap. Oke, teman-teman. Mungkin teman-teman mau pesan carry-nya Baleno, Ignis, Jimny. Boleh. Bisa juga pesan buat Bang Doni. Semua unit Suzuki bisa sama saya. Semua unit Suzuki bisa tuh teman-teman tuh. Kalau gitu. Seperti biasa Bang Doni, sebelum Bang Dipal tutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Okay, guys, untuk yang mau lihat dan pengen tahu nih tentang unit terbaru Suzuki R3 Hybrid-nya, langsung aja kontak nomor saya dan datang aja langsung ke Pondok Indah, Suzuki Pondok Indah. Isman. Temu aja sama saya. Bang Doni. Yo, nomornya di pojok kanan atas ya, teman-teman ya. Oke, apapun
kebutuhan unit Suzuki-mu, langsung aja main ke sini ya. Suzuki Pondok Indah. Kalau gitu, Bang Duni, terima kasih ya. Sama-sama, Bang. Semoga rezekinya lancar, amin, usahanya rame. Amin. Teman-teman selalu sehat. Semoga rezekinya ditambah di bulan ini dan segala urusannya dipermudah. Kalau gitu, Bang Dival dan Bang Duni, pamit mohon undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.